Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sau Channel. Nah, teman-teman, di sini saya lagi bersama teman-teman dan ada bapak petani, bisa kita lihat di samping kiri. Di samping kanan juga ada Bapak Gapoktan di Kampung Warkoni. Warikon. Iya, Warikon. Ya, di sini teman-teman kita lagi pemupukan di tanaman kubis. Bisa dilihat di sini teman-teman ada tanaman kubis. Dan di sana ada ibu dan rekan kita yang lagi pengaplikasian pupuk di tanaman kubis ini. Ayo ikuti. Nah, Om, kali ini lagi apa nih, Om? Sekarang ini sedang pembersihan gulma di tanaman kubis. Dan juga ini terus pengaplikasian pupuk NPK pada tanaman kubis dilakukan sama ibu-ibu dengan rekan-rekannya, pengaplikasian pupuk NPK. Nah, ini nih teman-teman, kita lagi pengaplikasian pupuk di tanaman kubis. Halo Tete. Halo. Halo Ibu. Ini ya teman-teman. Ayo teman-teman, bantu sini cabut-cabutin rumput, itu pembersihan gulma pada tanaman kubis. Ya, mari. Biasanya pengaplikasian pupuknya dalam sebulan berapa kali sih, Om? Itu kalau pengaplikasian pupuk, kalau saya enggak tentu, karena saya itu mengikuti dari 3S. 3S itu apa aja sih, Om? Itu yang dibilang 3S, sering, seimbang, sedikit. Siap. Sementara mungkin sekian dulu, nanti lain kali baru bisa dilanjut. Makasih banyak. Jangan lupa komen dan subscribe dan tekan loncengnya.